Saat ini sekarang saya ada di Lumine di Shinjuku. Di Shinjuku, dan saya akan ke Lumine, dan Lumine ada di depan ya. Saya mau ke restoran Indonesia. Jadi restoran Indonesia itu yang namanya Pelataran, ada di Lumine, sekarang lampu merah. Jadi sekarang itu saya ada di Shinjuku. Allah, panasnya. Dan ini stasiunnya. Oke. Let's go. Masya Allah panasnya. Jadi panasnya di Jepang itu melebihi panasnya di Jakarta ya. Karena kalau di sini panasnya itu bisa sampai 38 derajat. Masya Allah panasnya nikmat banget. Nah sekarang saya sudah sampai Lumine 1. Alhamdulillah. Masuk dulu ke mallnya. Jadi oh ya Allah, adem sejuk. Dan sekarang seperti ini protokolnya, harus pakai ini ya, alkohol ya, karena sekarang masih corona. Aduh ademnya, masya Allah enak banget. Ini sekarang sudah masuk ke Lumine dan langsung ke lantai berapa ya, sebentar aku lagi lihat ya. Restorannya itu ada di lantai 7 dan sekarang saya sudah ada di lantai 7 Lumine, dan itu restorannya itu restoran Indonesia. Sebentar ya, namanya oh ini namanya Pelataran Resort Restoran Asian Ryori. Jadi saya mau coba ke situ. Jadi tadi begitu keluar stasiun langsung masuk ke Lumine 1, Lumine 1 ya, dan langsung naik ke lantai 7. Oh ini dia langsung di sini, ini ada restorannya di sini. Bukan yang ini. Restorannya Pelataran. Oh ini kali ya. Oh ini dia. Ini restorannya Pelataran. Jadi begitu keluar dari lift langsung. Namanya Pelataran Resort Restoran. Oh, bukan restoran Indonesia tapi ASEAN Restoran ya. Dan ini halal. Coba nanti tanya sama petugasnya ya, halal atau tidak. Jadi ini restorannya seperti ini. Ada yang berjilbab berarti insya Allah halal. Nanti di ini lagi, sampai sini dulu ya. Selama seperti ini. Oke, sambil nunggu ya. Nunggu halal, tanya dulu halal atau tidaknya. Tapi itu yang jualan, yang itu ibunya kayaknya berjilbab ya. Dan katanya sih ini restorannya ini suaminya Sahrini. Betul nggak ya? Ya, suaminya Sahrini ini kan orang kaya, bisa jadi dia buka restoran ini ya di sini. Jadi sekarang lagi corona, jadi protokolnya seperti ini, harus pakai masker, dan saya pakai masker. Assalamualaikum. Halal Bu? Halal? Halal. Alhamdulillah. Ini aja dong. Terus bagaimana Bu? Ukurnya saya. Oh diukur ya? Iya silakan. Tangan ya, tangan begini. Begitu. Oh begini. Ini protokolnya karena masih. Oh normal ya, berarti saya boleh masuk ya Bu? Boleh, silakan. Oke. Tinggi 37 tidak boleh. Oh tidak boleh. Oke. Terima kasih. Tempatnya enak sekali loh, tempatnya nyaman sekali.
Masya Allah, tempatnya nyaman sekali. Oh, dan ini juga ada. Sebentar ya, say. Ada alkoholnya. Nanti minta minta izin dulu kalau boleh boleh di shoot, berarti nanti saya shoot. Tadi ibu itu bilang namanya Ibu Wiwi, tadi ibu itu bilang bahwa ini halal. Alhamdulillah. Berarti insya Allah halal ya Bu Wiwi? Insya Allah, tidak ada menu babi. Tidak ada menu babi? Oh begitu. Ayam sama sapinya juga memakai. Oke, oke. Terima kasih Bu Wiwi. Oke, jadi insya Allah ini friendly muslim. Ya. Seperti biasa kalau di Jepang itu, apa ya? Mak halalnya itu, izinnya itu memang susah ya. Jadi nggak ada mak halal, cuma insya Allah halal bisa kita nikmati, seperti yang kemarin saya perkenalkan restoran Thailand segala macam ya. Oke, yang mana nih yang oke? Jadi saya pilih-pilih dulu ya. Oke, thank you guys. Bagaimana Bu? Ini set menunya masih ini saja. Iya. Nasi goreng sama mie gorengnya dimix. Oh, ini ya. Lebih enak kalau lemonnya diras lagi. Oh begitu. Oke. Ini ada potato gorengnya, goreng chameleon salad. Chameleon salad? Iya, chameleon salad. Chameleon salad itu daging chameleon? Bukan. Itu karena berubah warnanya. Berubah-ubah. Bilang chameleon so. Kayak Kamen Rider dong. So sama kan berubah. Berubah. Terus tadinya warna biru, terus dikasih tare menjadi pink. Oh, terus berubah warna lagi warna apa? Udah gitu enggak? Oh, gitu. Nanti berubah warna lagi ke dalam mangkok. Sekarang potato sarada, iya. Dan mango pudding dan Oh, ini ada sate sama itunya. Iya. Buat sedikit, Pak. Oke, oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Okay. Alhamdulillah. Jadi ini tadi saya milihnya yang set campur ya, jadi nasi goreng dan mie goreng ada satenya, jadi ini satu set begitu ya. Oke, saya mau menikmati dulu tadi yang Ningki number one, so, tadi number saya satu, iya, menunya nasi goreng sama mie goreng, jadi Rioho bisa. Oh begitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Ibu Wiwi suka yang mana Bu Wiwi? Semua. Enak loh. Oke. Oke. Ini juga bisa nambah, cukup nambah. Kalau mau ada tambahan udang balado atau rendang bisa juga. Oh begitu. Atau satenya lagi boleh. Oke. Okay. Kalau saya mau nambahnya nambah senyum. Nambah senyum. Iya, karena harus pakai protokol itu ya, masih. Oke. Okay. Harus ini juga memakai. Oke. 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 Terima kasih. Saya nikmatin dulu ya. Assalamualaikum. Hari ini saya sudah selesai makan dan alhamdulillah teman-temanku juga udah banyak pada datang. Ada Ibu Maya, Ibu Wiwi, Pawala. Udah makan. Jadi memang benar ini tempat restorannya itu enak, bagus sekali. Sementara ya saya alhamdulillah jam segini sudah tamunya udah pada pulang, jadi saya boleh memperlihatkan restorannya seperti apa. Saya senang dengan adanya ini. Ini ada teko. Masa ada teko begini? Tuh lihat. Tekonya teko begini. Sebentar saya ini restorannya benar-benar restoran Indonesia. Ini dapurnya loh, dapurnya di sana. Jadi serasa di Indonesia ya. Ini nama restorannya Pelataran Shinjuku. Betul ya Bu Wiwi, Pelataran Shinjuku ya. Pelataran Tokyo Shinjuku. Ah, saya mau nanya, apakah betul ini katanya restoran ini milik Barack Obama? Kok Barack Obama? Siapa? Barack Sari ini, betul kan? Reno Bandar, betul kan? Oh kerjasama. Oh bukan, maksudnya kerjasama saja ya, bukan ownernya. Jadi ya serasa princess loh.
seperti ini restorannya. Jadi ibu-ibu lagi pada santai, suasananya seperti di Bali ya. Jadi betul-betul seperti di Indonesia. Ini tamunya sudah pulang. Dan seperti biasa ibu-ibu Indonesia sedang merumpi. Ini dapurnya. Ih, keren sekali ya. Jadi ini, oh ini tempatnya seperti ini. Karena jam segini, sekarang udah jam 4. Lunch sudah selesai, jadi boleh. Maksudnya tempatnya seperti ini. Kalau malam kayaknya seru. Benar-benar seperti di Bali. Namanya Pelataran Tokyo. Enak banget nih buat mejeng, buat nongkrong sih. Bagaimana guys? Kalau datang ke Shinjuku, silahkan bisa mampir ya. Jadi ini tempatnya di Shinjuku Lumine. Jangan lupa ya, Shinjuku Lumine. Jadi pas benar di Shinjuku Station. Di Shinjuku Station, di nama mallnya Lumine. Bagaimana ibu, Lumine 1 atau Lumine saja? Lumine 1. Ya lantai. Jadi guys, ini ya Lumine 1 Shinjuku dekat stasiun. Jadi tempatnya itu dekat stasiun. Lumine Shinjuku 1, Lumine 1 Shinjuku. Itu pelayannya seperti cantik ya. Tempatnya dekat dengan stasiun Shinjuku Lumine. Nama mallnya Lumine 1. Jadi pelayannya seperti ini ya, biru ya. Orangnya cantik. Jadi silahkan yang datang ke Shinjuku kalau bingung mau makan cari yang halal, insya Allah di sini halal. Di sini insya Allah halal. Nama restorannya Pelataran Tokyo. Nama restorannya Pelataran. Tempatnya di Lumine 1 deket Shinjuku Station. Jadi benar-benar di Shinjuku Station ya, Lumine 1 lantai 7. Ditunggu ya, insya Allah halal. Saya makan di sini enak, lumayan enak ya. Menunya juga banyak sekali, menu-menu yang bisa, menu-menunya insya Allah ada kangkung, ada. Jadi yang sudah kangen dengan Indonesia, mungkin yang sudah jalan-jalan di Tokyo berapa hari dan pingin makanan-makanan Indonesia yang halal, bisa mampir ke Shinjuku. Shinjuku Station ya. Shinjuku Station, nama mallnya Lumine 1 lantai 7. Oke, thank you. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. Then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream.